Beredar kabar komika Abtur Arsyad diamankan oleh polisi seusai manggung stand-up komedi. Namun belakangan diketahui video yang diunggah oleh Mamat Al-Katiri tersebut hanyalah konten bercanda. Informasi itu pertama kali diketahui dari unggahan Twitter akun komika Mamat Al-Katiri Selasa 2 Mei 2023. Dalam video berdurasi 33 detik itu, tampak detik-detik Abtur Arsyad digiring oleh polisi. Terdengar dalam video seorang pria yang diduga Mamat Al-Katiri memprovokasi polisi agar mengamankan Abtur Arsyad. Menurut Mamat, materi stand-up Abtur Arsyad dinilai terlalu sensitif dan juga menyinggung banyak pihak. Mamat juga menuding Abtur sebagai sosok yang sering memfitnah. Ia pun berharap Abtur mendapat ganjaran yang setimpal di penjara. Pada unggahan itu, Mamat juga membongkar fakta mengejutkan soal Abtur. Dituliskan oleh Mamat dalam cuitan sebelumnya, Abtur juga pernah berurusan dengan hukum. Mamat menuding Abtur pernah masuk penjara di Banda Aceh karena kasus kepemilikan ladang ganja. Selain itu, Abtur juga pernah terseret kasus penistaan agama ketika tampil membawakan materi stand-up di hadapan warga Aceh. Namun fakta tersebut ternyata tidak terendus oleh media, sehingga Abtur tetap bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa. Unggahan Mamat tersebut langsung ramai dikomentari rekan-rekan sesama artis. Namun dari hasil penelusuran, video unggahan Mamat itu hanyalah konten bercanda. Keberadaan polisi di area panggung tempat Abtur stand up sebatas memberikan pengamanan guna acara yang tengah berlangsung. Diketahui unggahan Mamat itu adalah bentuk balas dendam lantaran Abtur pernah menyebut dirinya pemabuk. Terlebih saat ini Abtur masih aktif di akun media sosial pribadinya hingga Kamis 4 Mei 2023. Abtur lantas menjawab jika kabar penangkapan dirinya tidaklah benar. Sementara itu, komika Ari Kriting juga turut mengunggah video penangkapan terhadap Abtur. Namun video tersebut telah diedit seolah berasal dari tayangan berita. Abtur langsung mengomentari unggahan itu dan ia menilai suami Indah Permatasari tersebut memiliki ilmu hitam yang mampu menghipnotis orang lain. Diduga konten Mamat tersebut hanyalah candaan demi mendongkrak penjualan video stand-up Abtur yang berjudul Pahlawan Perlu Tanda Jasa yang belum lama ini dirilis. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.